Halo Sobat Otomania dimanapun berada, kali ini saya akan bahas gosip terbaru yaitu Honda ADP 250. Tapi sebelumnya buat sobat yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, jangan lupa dukung dengan like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Di video ini adalah Honda ADP 150 yang baru saja mendapatkan penghargaan dari Motor Plus, yaitu di Automotive Award sebagai Rookie of the Year. Motor ini menggunakan mesin SOHC 1 silinder 150cc yang memiliki daya maksimum 10,7 kW serta torsi 13,8 Nm dan dijual mulai 35 jutaan. Dan gosipnya, Honda telah mempersiapkan lawan dari Yamaha X-Max 250 yaitu Honda ADP 250. Jadi akan menggunakan basic dari Forza 250, yaitu tentunya kalau Forza menggunakan mesin 1 silinder 249cc dengan daya 17,3 kW serta torsi 24 Nm. Dan di sini juga mungkin sudah menggunakan VTEC ataupun juga fitur-fitur terbaru lainnya. Mohon kita tunggu ya, apakah bodinya akan seperti Honda ADP 150 ini digambutin atau mungkin XADV. Mungkin sobat bisa berikan saran dan komentar, siapa tahu mungkin bisa kena 99% atau mungkin sarannya didengarkan oleh Honda ya. Seperti apa harusnya Honda ADP 250 ini. Oke, terlepas dari harga dan juga fitur-fiturnya nanti seperti apa, tentunya kita tunggu bareng-bareng ya. Dan juga mungkin bisa tulis saran komentar, siapa tahu mungkin bisa didengar. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa klik subscribe. Sehat selalu buat kita semua. Salam satu aspal.